Nabi Idris alaihissalam berkata, "Ya Allah, saya merasakan bagaimana sakitnya Nabi." Allah perintahkan cabut nyawanya. Dicabut nyawanya Idris alaihissalam. Setelah itu beliau kumpulkan sahabat, saudara-saudara sekalian, Anda mau tahu sakitnya sakaratil maut? Ya, ya Rasulullah, sakitnya sakaratil maut, 1000 kali kita dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratil maut. Sudah kurang bateri. 1000 kali kita dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratil maut. Ada yang pernah dikuliti di sini? Ada? Idris alaihissalam pernah rasakan sakaratil maut lebih sakit kita dikuliti 1000 kali daripada sakaratil maut. Maka Nabi meneteskan keringat-keringat. Lalu Nabi bersabda, sakitnya sakaratil maut ini. Dengar doanya Nabi. Ya Allah, sakitnya sakaratil maut ini, jangan kau timpahkan kepada umatku. Jangan kau berikan kepada umatku sakitnya sakaratil maut ini. Cukup saya saja merasakannya, ya Allah. Jangan kau berikan kepada umatku. Bayangkan, Pak. Nabi minta supaya sakitnya sakaratil maut tidak dikasih kepada kita. Nabi minta, ya Allah, seluruh sakitnya sakaratil maut kumpulkan kepadaku. Dan hanya saya saja yang merasakan sakitnya ini. Tapi ketahuilah, saudara, satu golongan orang yang paling menderita menghadapi sakaratil maut, manusia yang paling sengsara menghadapi sakaratil maut, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Coba kita lihat di tengah-tengah kita, Pak. Saya hormat kepada bapak ibu, ibu-ibu yang membawa anaknya masih balita, tega sampai tengah malam begini, rela dilakukan karena antara mau menidurkan anak dengan mau dengar ceramah. Insya Allah bapak ibu yang membawa anaknya dengar ceramah ini, Allah muliakan ibu. Kadangkala saya melihat ibu-ibu malu di tengah orang banyak, dia gendong anaknya, mau pulang, mau juga dengar ceramah, tinggal dengar ceramah, anaknya menangis, tentu rasa malu, Pak. Kita pasti rasa malu ketika orang mendengar ceramah anak kita nangis. Tapi ini ibu tega, dia tanggung rasa malunya untuk apa? Karena ingin dengar ceramah dan mengabaikan karena sayangnya sama anak. Ibu-ibu seperti ini insya Allah dirindukan oleh surga. Maka demi Allah, anak yang durhaka kepada orang tuanya, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Sayang seribu sayang anak-anak kita sekarang lebih hormat sama pacarnya daripada ibunya. Lebih hormat kepada pacarnya daripada bapaknya. Kalau bapaknya tegur, nak, jangan kau keluar malam-malam, nak. Tidak bagus anak gadis keluar malam-malam. Apa jawab anaknya? Ma, itu kan dulu. Dulu. Sekarang lain, milenial. Dongok. Sekali cowoknya, terserah abang aja deh. Hei, cewek. Cewek. Tidak akan berkah hidupmu kalau kau lebih hormat sama cowokmu daripada bapakmu. Kalau bapaknya mau jabat tangan, tidak dicium. Ibu-ibu pernah lihat anak-anak kita jabat tangan? Ibu-ibu sering anaknya jabat tangan sama ibu? Sering? Cium tangan? Anda disleding. Cium tangan itu begini. Ini hebatnya. Sekali tangan cowoknya beleng-beleng. Gara-gara pacar, pacarnya ngodok, "Adindaku sayang, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati, preh." Hei cewek, malam minggu ditelepon lah sama cowoknya, "Dek, acara apa malam minggu?" "Nggak ada, Kak. Ayo kita pergi lihat-lihat bulan." "Di mana?" "Pinggir pantai." "Jauh sekali kau pergi lihat bulan. Di rumahmu juga bisa kau lihat bulan. Tinggal buka pintu, lihat kau nampak ini." "Pergi dia nenek lihat bulan."
Ah, sampai di sana tempat rekreasi sewa villa berdua. Pergi, ah, tinggal berdua sama cowok cewek satu kamar. Hancurlah kau. Itu kalau cowok sama cewek satu kamar, ibarat ikan kau tutup sama kucing. Oh, senang kucing. Gitu deh tuh cowok kalau sudah satu kamar. Pertama dia bilang, coba lihat tanganmu dek, halus betul ya. Kata cewek, iya dong, saya kan anak mami. Dongok bele-bele. Airnya apa? Ini lagi naik sini. Jemari Tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut Surti. Airnya apa? Pergi lihat-lihat bulan. Pulang tidak datang bulan. Makanya ini model-model anak kurang ajar sekarang. Demi Allah, ya, demi Allah, biar kalian rajin puasa, cerdas, IP-mu 3,5, kamu ranking di sekolahmu, juara umum kau di kampus, tapi durhaka kepada orang tuamu, demi Allah, baunya surga kau tidak akan dapat. Masayang anak-anak muda sekarang memang saya heran. Ya, tidak menghormati orang tua. Lihat anak-anak yang santun sama orang tuanya. Lihat mereka yang sukses dalam usahanya. Lihat mereka yang sukses dalam studinya. Biasanya resepnya satu, memuliakan orang tua. Maka adik-adik, kalian mau sukses, muliakan orang tua. Ini anak-anak sekolah, hormati orang tuamu. Jangan bicara lebih kasar dari orang tuamu. Dipanggil sama bapak kerasnya minta ampun. Anak-anak sekarang ini kalau bapaknya bonceng mami. Coba lihat anak-anak gadis sekarang. Kalau dibonceng itu saya tahu posisinya. Kalau di kota-kota besar itu, kalau dia dibonceng lalu begini, kayaknya biasanya tukang gojek yang bonceng. Kalau dia begini, biasanya pacarnya yang bonceng. Tapi kalau dia begini pegang besi di belakang, itu bapaknya yang bonceng. Itu model anak sekolah. Tapi bagaimana model bapak-bapak yang sudah tua? Apakah ada yang durhaka sama orang tuanya? Ini bapak-bapak yang sudah punya istri, apa ada yang durhaka sama orang tuanya? Banyak. Gimana cara mereka durhaka sama orang tuanya? Mereka lebih takut sama istrinya daripada ibunya. Pernah dengar kisahnya Sa'la Al-Qamah? Al-Qamah rajin sekali beribadah, sahabat Nabi. Ketika sakaratil maut tidak bisa syahadat dengan sempurna. Kenapa? Durhaka sama ibunya karena lebih sayang sama anaknya, sama istrinya daripada ibunya. Lebih takut sama istrinya daripada ibunya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada juga orang Aceh takut sama istrinya? Banyak. Berhenti kok jadi laki-laki. Kenapa mau takut sama istri? Semua gaji kita dia yang ambil. Dari pagi sampai sore kita kerja, dia yang ambil hasilnya. Kita bawa duit waktu pengantin, kita yang bikin rumah, dibelikan mobil, gaji semua diambil, lalu kau takut sama istrimu? Pak, berhenti kau jadi laki-laki. Saya serius. Yang ngamuk Ustaz, tidak apa-apa kalau dia ngamuk. Dia pecahkan piring. Kalau dia pecahkan piring, satu-satu lusin kau pecahkan. Dia pecahkan gelas, pecahkan semuanya. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dinyai-nyai istri. Takbir. Itu dia yang takut sama istrinya. Ayo. Lalu
Nabi menjelaskan, "Ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini dan Kau timpakan kepada umatku, cukup saya saja yang menunggunya." Lalu sampailah tenggorokan Nabi di kerongkongan. Nabi berwasiat. Dengar wasiat Nabi di akhir hidup beliau. "Perempuan, jaga perempuan kalian." Ini dulu yang pesankan Nabi. "Jaga perempuan kalian." Alhamdulillah, perempuan-perempuan di tanah Aceh dari dulu menutup auratnya. Waktu itu belum pakai jilbab namanya. Saya nonton filmnya Cut Nyak Dien. Itu sampai berkali-kali saya nonton. Luar biasa perempuan-perempuan Aceh. Saya berdoa yang ada di tempat ini, mereka juga punya nyali dan nasionalisme seperti layaknya Cut Nyak Dien. "Wahai perempuan, kalian," kata Nabi, "adalah tiang negara. Hancur wanita, hancur negara. Retak wanita, retak negara. Kokoh wanita, kokoh negara. Maka kalian adalah tiang-tiang negara. Maka tolong pakai jilbab, bukan sekedar tutup aurat. Ada syarat kedua yang harus dipenuhi. Apa itu? Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh." Sekarang banyak perempuan pakai jilbab tapi sempit. Roknya sempit, bajunya sempit. Berat badan, berat. Airnya apa? Seperti buras. Tak tahu apa bahasanya di Aceh kalau buras. Ada itu yang dibungkus-bungkus nasi. Lontong. Coba lihat lontong, sudah dibuka kulitnya masih kentara ikat-ikatnya itu. Begitulah ibu-ibu yang pakai jilbab tapi sempit. Ya? Jangan. Syarat perempuan pakai kudung itu pakaian, satu, tutup aurat. Dua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Maka biar kalian pakai jilbab tapi sempit, transparan, tidak memenuhi syarat. Alhamdulillah, saya tidak pernah melihat perempuan Aceh tidak pakai jilbab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah keluar, kalau kalian anak-anak gadis, ya, tinggal di Aceh, keluar ke Jawa, keluar ke luar negeri, ke Malaysia, sekolah, tetap pakai dan tutup aurat. Banyak yang saya lihat keluar dari kampungnya, hilang jilbabnya. Mati kami laki-laki. Tolong kerjasama. Kami laki-laki jaga mata. Tolong cewek jaga akhlak. Biar setengah mati kami jaga mata. Kalian gentayangan, hancur amal kami. Tidak mungkinlah saya jalan begini terus. Tabrak kita tiada istri. Saya kalau pergi ngajar, hancur amal saya. Sebelum saya keluar, saya baca duha dulu, saya sholat duha dulu, saya zikir, ngaji beberapa ayat. Baru 2-3 km keluar dari rumah, hancur amal saya. Sebelah kanan, dada. Sebelah kiri, paha. Di depan kita, waduh, lebih cantik lagi. Dilihat haram, tidak dilihat barang bagus. Salatullah salamullah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kun alhamdulillah. Ya, kata Nabi, jaga perempuan kalian. Bapak-bapak, jaga anak gadis kalian. Alhamdulillah mereka pakai jilbab. Tapi yang banyak merusak anak kita sekarang, pacaran. Dan yang lebih merusak gaya pacarannya dari handphone.
Bapak belikan HP anak smartphone, itu lebih gampang mereka berzina. Zinanya dengan cara apa? Video call. Ibu-ibu tahu video call? Woi, Bu, atau ibu juga suka video call sama selingkuhannya? Ah, video call ini yang rusak anak-anak kita. Mereka masuk di kamar. Ah, kata cowoknya, didengar. Eh, gampang, pakai headsetmu supaya tidak didengar bapakmu. Ah, pakai ya. Kasih dia lidah kestu. Itu tiap malam video call seperti itu, nge-seks melalui video tiap malam. Akhirnya akhir pekan malam Ahad dia ketemu, maka dia berzina lah di situ. Demi Allah Bapak Ibu, biar Bapak rajin puasa Senin Kamis, tahajud tiap malam, berjamaah di masjid, tapi anaknya dia biarkan seperti itu. Bapakku ampusakum wa akhlikunah. Ada orang tua dikabarkan oleh Nabi, diperiksa puasanya baik, periksa sholatnya sempurna, periksa sedekahnya cukup, hajinya mabrur. Kata Allah, hei malaikat, persilakan orang tua itu masuk surga. Sudah ini Pak Haji. Begitu mau masuk dalam surga dipanggil. Ada yang teriak dari dalam neraka, Tuhan, tahan itu Pak Haji, tahan itu, tahan. Kenapa? Itu bapak saya. Hei, ada urusan apa? Saya dimasuk neraka gara-gara dia tidak peduli sama saya. Kalau saya masuk neraka, kenapa dia masuk surga? Tidakkah dia bertanggung jawab kepadamu ya Allah? Saya adalah tanggung jawabnya kepadamu ya Allah. Kenapa dia masuk surga? Akhirnya malaikat katakan, Paji, tunggu dulu. Mau kemana buru-buru? Tunggu dulu, belum selesai. Hei, siapa itu yang berteriak? Oh, anak bungsuku ya Allah. Kau masuk dalam neraka bersama anak. Maka ibu bapak yang punya anak gadis, yang perempuan, jaga mereka. Jaga anak-anak gadis kita. Kalau dia mulai pacar-pacaran, lebih nikahkan. Kalau orang Bugis, saya tidak tahu di sini apa ada tradisi. Kalau di Bugis, namanya kawis sorok. Artinya apa? Dinikahkan dulu. Sudah nikah yang penting halal, hidup di rumah masing-masing. Kan biasa kita tidak mau nikahkan anak kita karena merasa belum ada kerja. 19 tahun suami lakinya tidak ada kerja. Ya sudah halalkan aja dulu. Nikahkan supaya kalau mereka jalan-jalan halal. Karena mereka belum punya kerja, ya sudah kau makan di rumahmu, saya makan di rumahku. Halal. Ah, kau pergilah kuliah, kau bolehlah kau cium-cium itu. Sudah, karena istrimu bos, halal. Ini sekarang pacaran 3 tahun. Dengar ini cewek, berhenti kau pacaran. Motor aja 1 tahun sudah lunas dicicil. Kau dipacari 4 tahun tidak nikah-nikahi. Berhenti kau. Demi Allah, kalian cewek yang paling rugi. Jangan percaya mulut laki-laki yang lagi jatuh cinta. Semua bagus-bagus, tapi demi Allah, niatnya busuk. Kalau dia sayang sama kalian, suruh lamar baik-baik. Bang, kalau kalian bab abang sudah sayang sama saya, lamar saya terima kau 24 jam halal. Jangan pacaran lalu cowoknya bilang, betulkah kau sayang sama saya dek? Betul. Mana buktinya? Bukti buka kancing. Kau juga cowok, jangan kasih bodoh-bodoh anaknya orang. Beli rokok aja kau belum bisa. Masih-masih laki-laki, apa itu? Sumitro, suka minta rokok. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jaga anak-anak gadis kita. Pak Haji, kontrol anak-anak gadis. Ya, yang kedua kata Nabi, jaga sholat kalian. Jaga sholatmu. Ih, perempuan paling banyak dan sholat. Kapan? Ketika haid. 3 hari
belum sholat. 5 hari belum sholat. Kata suaminya, "Bu, kok belum sholat? Haid, biasakan cuma 5 hari. Ini belum bersih, masih ada sedikit-sedikit." Dia bilang suaminya, "Kau bohong ya? Apa bohong sih? Kasih lihat kau ya. Apa mau dikasih lihat, beli-beli?" Kapan lagi ibu-ibu banyak nggak sholat? Kalau ada pengantin, jilbab sakaratil maut, kuning, coklat, abu-abu, mukanya kayak dikira tembok. Ada sidonya ini dulu. Sekarang banyak perempuan palsu, hati-hati. Bulu mata panjang palsu, bibir merah palsu, pipi biru palsu, pantat gabus. Ya. Udah itu pakai jilbab 3 lapis, 14 pentulnya, 7 jepitannya. Ada kayak pohon-pohon di belakang. Tiba waktu sholat suaminya, "Dek, kau pergi sholat dah. Sudah mau hasar kau belum sholat duhur." Apa kata istrinya, "Kau sadarlah bang. Saya sadar saya suruh kau sholat. Kau enggak lihat ini jilbabku 1 jam dipakai." Lebih sayang sama jilbabnya daripada sholatnya. Mudah-mudahan tidak ada perempuan Aceh seperti itu. Ya. Atau ada juga? Ada? Kapan laki-laki banyak gak sholat? Nah, biasanya kalau subuh-subuh ada sepak bola. Jam 2 mulai pertunjukan. Seri, perpanjangan waktu. Masih seri, adu penalti. Begitu adu penalti, asan subuh. Apa pilih mana? Hah? Pergi nonton, lewat sholat subuh. Nonton, lewat sholat subuh. Pergi sholat subuh, lewat gol. Hanya apa? Diambil sajadah, sholat depan televisi. Sholat. Bapak ibu, tidak ada kepercayaan bagi mereka yang tidak sholat. "Ustaz, kenapa hidupku susah? Saya dagang bangkrut. Saya nelayan tenggelam perahu saya. Saya bawa motor gojek dicuri lagi motor saya. Rumah tangga bertengkar selama lama. Setiap hari saya bertengkar Ustaz. Rumah-rumah cuma kontrak-kontrak. Kok bisa begini hidup saya Ustaz?" Salah satu sebabnya bapak tidak sholat. Kalau ada masalah rumah tangga tidak usah cari kambing hitam. Bapak bisnis selalu susah tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik periksa sholat. Coba, yakin Pak, bapak banyak masalah pasti gara-gara bapak sendiri tidak sholat. Dan celakanya orang tidak sholat, kalau dia miskin, susah hidupnya, ngontrak-ngontrak, tidak sholat, bukan cuma dia yang gitu, sampai anak-anaknya pun susah hidupnya. Coba lihat mereka yang baik sholatnya, selalu jamaah di masjid, insya Allah Allah berikan ketenangan hidup. Kita lihat mereka tidak kaya, tapi cukup dalam kehidupannya. Banyak orang banyak duitnya, tapi tidak sholat, tapi kreditnya lebih banyak daripada hartanya. Banyak orang tidak punya, banyak orang banyak duit, tapi tidak sholat, betul banyak duitnya, tapi anaknya kurang ajar. Istrinya selingkuh, suaminya membalas. Banyak duitnya, tapi tidak ada yang bisa dia makan. Banyak kan orang kita lihat itu duitnya miliaran, dilarang makan nasi. Apa enaknya duit 2 miliar dilarang makan nasi? Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan tahu, dilarang makan daging, dilarang makan ikan. Apa aja bisa dia makan? Ubi jalar. Duitnya 2 miliar cuma ubi jalar bisa dia makan. Apa enaknya? Nah, itu kalau bapak ibu tidak sholat. Maka pelihara sholat. "Saya sudah sholat Ustaz." "Betul bapak sholat, tapi main-main." "Kenapa main-main?" "Allah." Siapa ngajar sholat seperti itu? Allahu Akbar, kayak ditiup angin. Ada yang lebih parah. Allahu Akbar.
Nah, Bapak Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan? Ibu-ibu sholat cari duit, bukannya ingat Allah, ingat duit. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bro. Tadi duit saya 100.000. Beli pulsa 50.000. Beli bensin 20.000. Mana ini 30.000? Allahu Akbar. Saya di mana saya simpan ya? Oh, sampai rakaat kedua belum dia dapat. Rakaat ketiga masih dia cari. Rakaat keempat assalamualaikum. Oh, di bawah sadel saya simpan. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki salat. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan dan kemuliaan bagi mereka yang tidak salat. Di akhirat kelak, ketika seluruh pengantar sudah kembali, pengantar dari alamku, dari kubur kita sudah kembali, maka datanglah malaikat menyodorkan 5 pertanyaan. Kalau bapak ibu baik sholat, tidak usah cemas. Begitu masuk kubur, malaikat mendanya, marabuka, siapa Tuhanmu? Bapak ibu tidak usah cemas, siapa Tuhanmu? Bapak ibu bukan bapak yang jawab. Begitu malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Marabuka. Sholat kita berkata, dan saat kau mundur, waktu kau hidup kau rajin pelihara sholatmu, sekarang saya yang jaga kamu. Sholat kita akan menjawab, Allahu Akbar. Diulang sama malaikat, marabuka, siapa Tuhanmu? Sholat menjawab, Allahu Akbar. Uy, mungkar. Ih, hebat, betul ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Sholat kita menjawab lagi, ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Malaikat mungkar geling kepala. Hebat ini, bangsa Aceh ini. Akhirnya mungkar kata, kir. Kau maju nakir. Kau yang tanya, dia bilang mungkar, sedangkan kau mundur, apalagi saya cuma pendamping. Mungkar nakir tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Dia naik melapor ke Rasulullah. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, marabuka. Dia jawab, Allahu Akbar. Allah jawab, bukan dia yang jawab, tapi malaikat, tapi solatnya yang jawab. Karena dia baik solatnya, maka tidurkan dia menunggu hari kiamat seperti tidurnya pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru, Pak? Nyaman, kan? Waktu pengantin baru apa kita bilang? Ih, kenapa lama? Cepat betul pagi. Itu kalau beres sholatnya. Tapi kalau tidak beres sholatnya, hari Jumat saja sholatnya, bukan hanya hari Jumat, itu pun Jumatnya paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khotbah dia tidur, pulang ambil sendalnya orang. Datanglah malaikat tanya, marabuka, siapa Tuhanmu? Langsung kaget, tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat pun dia debat. Tanya lagi sana, marabuka, siapa Tuhanmu? Kaget langsung dia, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung dibabuk, kasih berdebat. Ini bangsa Indonesia yang beres Pancasilanya, tapi tidak beres sholatnya. Karena dia tidak beres sholatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya tidur orang sakit gigi. Demi Allah, maulid ini tidak ada gunanya kalau bapak pulang, tidak sholat. Demi Allah, apa susahnya sholat? Tolong anak muda, apa alasanmu kau tidak sholat? Kau bilanglah. Ah, apa? Ustaz, saya tidak tahu bacaan sholat. Sejak kecil sampai sekarang saya tidak pernah menghafal bacaan sholat. Wala ta'yasu min rawqillah. Jangan kau putus asa, kata Allah. Kalau kau tidak tahu hafal-hafalan sholat, datang berjamaah di masjid. Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Bapak diam saja, seluruh bacaan imam yang wakili. Selesai. Bapak amin saja baca. Amin. Diam lagi. Rakaat kedua, amin. Ya sudah, sah. Jangan ketawa, saya sini. Apa lagi? Ayo. Ustaz, saya sakit Ustaz. Bapak salah, silakan sakit. Saya tidak bisa berdiri, duduk. Hah, coba lihat, sholat duduk. Anggaplah saya lagi duduk. Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Kepala digoyangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau ruku. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai. Saya tidak bisa duduk Ustaz. Baring. Silakan. Anggaplah saya lagi baring.
Allahu Akbar. Nah, kepala sudah tidak bergerak, tinggal tangan. Salat bareng namanya. Saya pun tidak bisa seperti itu, Ustaz. Salat pakai isyarat. Mana namanya salat pakai isyarat? Tinggal lagi matanya nih gerak-gerakkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu salat pakai isyarat. Tidak bisa juga, Ustaz. Salat dalam hati. Mana disebut salat dalam hati? Mulai takbir sampai salam, seluruh bacaan-bacaan salat dibaca dalam hati. Lagi ruku, bayangkan lagi ruku, pejamkan mata, bayangkan ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Bayangkan lagi tahayat, baca tahayat. Salat dalam hati. Tidak bisa salat dalam hati, Ustaz. Gampang, ambil kain putih, bungkus, bawa di kubur. Apa lagi alasan? Tidak ada. Saya sariawan, Ustaz. Ya sudahlah, kau salat sariawan. Allah tahu ibu yang sakit gigi. Ustaz, saya nelayan, Ustaz. Saya di tengah laut, Ustaz. Hah? Baju saya kotor. Bapak, Allah tahu Bapak lagi di tengah laut. Tak mungkin pulang lagi ganti baju. Pakai baju yang kita pakai. Saya tidak tahu kiblat, Ustaz. Cari matahari. Ah, di sana matahari terbenam. Ah, hadap ke sana. Sudah. Tiba-tiba lagi sholat di perahu, goyang perahu. Tidak usah aku goyang-goyang juga begini. Apa lagi? Hah? Tidak ada alasan. Boleh tidak sholat? Satu, belum balik. Ibu-ibu belum pernah haid, boleh tidak sholat? Bapak-bapak belum pernah mimpi basah? Boleh. Adik-adik yang suka, aku sudah balik. Ada yang tanya saya, Ustaz, bagaimana hukumnya mimpi basah di siang hari anak muda? Sah tidak puasanya? Sah. Ya, dengan catatan begitu kalian bangun langsung pergi mandi. Ya, kalau mimpi basah siang hari, kalau mimpi. Kalau kok kreatif sendiri batal. Makanya kau menikah cepat. Ya, apa saudara-saudara sekalian? Nah, jaga sholat kalian.